Buka-buka ini senyum lagu denganku. Baru. Janji, lagu baru. Janji, wow. Janji. Halo, Aziz. Halo. Terima kasih kerana bersama kita di wanita okay, hari ini. Dan memakai baju tema bersama. Betul. Okay. Ini tak plan tau. Tak. Saya nak beritahu semua. Saya daripada awal kemunculan tu lagu senyum tu masih ingat sampai sekarang. Oh, terima kasih. Sangat-sangat minat. Lagu tu dah 10 tahun. Ya, tapi awak rasanya kena belanja lah di penghujung nanti sedikit. Itulah. Boleh. No problem. Okay. Kita harus bayar hari ini. Okey, tapi apa yang pasti, kini Aziz kembali dengan lagu terbarunya itu Janji. Yes, Janji. Lagu romantik. Rasa terbuai-buai. Tetapi komen-komennya mengatakan lagu ni lagu sedih lah. Bila dah hilang rasa cinta. Saya baca lirik dia tu. Memang sedih. Dia mendalami lirik tadi. Apa janjinya dan apa yang terjadi? Alah, okay. Just nak clarify, lagu ni bukan tak ada kena-kena dengan Aziz pun. Okay, disclaimer. Tapi Aziz banyak tengok movie sedih recently. Rom-com, macam Dear John apa semua kan. So banyak janji-janji yang tak ditepati. Like it's a common theme dalam movie-movie sedih ni. And Aziz rasa satu idea yang mungkin very interesting Aziz boleh tulis about. And Aziz rasa ramai orang pernah melalui benda-benda ni. Okay. Janji yang tak ditepati. Tak kisahlah kalau kawan ajak lepak, dia tak jadi datang ke, tak pernah pun, tak roger pun. Just that Aziz rasa janji ni topik yang sangat general and sangat best nak tulis. Apalagi kalau macam lagu-lagu cinta, lagu-lagu galau. So itulah inspirasi di sebalik ini. Tapi nak tanya berapa lama masa yang Aziz ambil untuk menulis liriknya yang bila orang dengar rasa macam Allah sedih. Ini saya pasti orang sangat-sangat layan kerana sehingga kali ini di YouTube dah mencecah 1.8 juta tontonan. Terima kasih. Lagu ni ditulis dan dikompos oleh Aziz sendiri dengan Ezra Kong. Tahun ni kita tulis tahun lepas, Julai kalau tak silap. And dia dua session saja. So dalam masa 8 jam lah kalau kita betul-betul totalkan. Sebab dia memang lagu sangat yang sangat simple lah, saya rasa dalam katalog Aziz compared to lagu-lagu Aziz yang lain. And cara penulisan pun sangat simple, tak ada lah nak puiti sangat, nak romantis sangat. And dengan Ezra Kong, dia memang producer yang dah menang AJL, dah banyak pengalaman. So dia boleh keluarkan the best daripada Aziz. So senang lah. Okey, dan kalau kita baca sebenarnya kisahnya ialah tentang mereka yang berjanji untuk bersama. Betul, tetapi akhirnya terpisah, ditinggalkan atau meninggalkan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, Encik Aziz sendiri kata lagu ini agak simple. Tapi bila kita tengok sambutan yang sangat hebat, di mana terletak kekuatan lagu ini? Aziz rasa dia simple, ramai orang boleh relate. So sometimes Aziz rasa serba salah juga sebab tengok komen dekat YouTube tu semua sedih-sedih. Macam yalah, lirik pun mudah difahami. Betul. And ramai yang cakap 5 tahun lepas. So Aziz rasa macam aku buat kau kenang 5 tahun lepas punya cerita yang kau dah move on apa semua, tiba-tiba dia kenang balik sebab dengar lagu ni. So Aziz rasa kekuatan lagu ni dekat lirik dia dan juga melodi and yang simple jugalah. Lagu ni sangat simple. Siapa pasal sugi pun sedih juga tadi. Sugi pun sedih lah. Jangan kenapa pun sugi. Saya tak kenal siaran saya bersama dengan awak hari ini. Tapi lebih menyedihkan kalau mereka tidak dapat lebih dekat dengan Aziz untuk betul. Apakah social medianya dan sebagainya. Terus mengikuti perkembangan. Silakan. Boleh follow Aziz dekat social media Aziz, Instagram Aziz, Aziz Harun 212 dan juga TikTok Aziz, Aziz Harun 212. Baik. Kita nak berhenti berehat seketika. Tetapi lagu senyum-senyum tu jadi ke tak? Boleh. Okey, sikit-sikit. Boleh. Awak nyanyi sekali. Okey? Ya, macam mana? Senyum, senyum, selalu senyum. Senyum denganku, tiada seindah senyuman. Kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Terima kasih, Aziz.